enggak. Keren amat. Tren kulit putih saat ini memang banyak diminati oleh kalangan wanita, terutama bagian anak muda ya guys. Memang sih, dengan berkulit putih, banyak yang mengklaim jika terlihat lebih cantik dan bersih. Hal itu yang membuat segala macam treatment untuk mendapatkan kulit putih seringkali dilakukan. Tapi ternyata banyak dari beberapa artis tanah air yang memiliki kulit putih hingga dikira sebagai vampir. Dari saking putihnya tuh guys. Coba deh intip dari artis cantik Celine Evangelista, Chelsea Islan, hingga Bella Barbie. Deretan artis dengan kulit putih, sampai-sampai dibilang mirip vampir. Number 9. Celine Evangelista. Warna kulit seharusnya tidak menjadi penentu kecantikan atau ketampanan seseorang. Sayangnya banyak orang masih menganggap jika kulit putih akan membuat mereka tampil lebih menarik. Demi mendapat kulit putih, tak sedikit pula yang rela menggunakan produk-produk seperti krim, lotion, hingga sabun pemutih kulit. Sosok artis yang memiliki kulit putih sehingga seringkali menarik perhatian banyak orang yaitu Celine. Memang pada dasarnya kulit putih yang dimiliki oleh mantan istri Stephen William ini sudah dimilikinya sejak lahir. Semua itu lantaran Celine memiliki keturunan darah dari sang ayah yang merupakan warga negara luar negeri. Sehingga jelas jika wanita blasteran tersebut akan memiliki kulit putih bersih. Tapi cantik memang, iya kan? Number 8. Chelsea Islan. Kita beralih lagi pada sosok artis selanjutnya yang memiliki kulit putih dan bersih, yaitu Chelsea Islan. Tidak hanya Celine saja yang memiliki kulit putih alami tanpa adanya proses suntikan yang dilakukan. Bisa dikatakan jika ternyata Chelsea memang menarik perhatian publik, terutama kaum Adam lantaran dia memiliki wajah yang cantik dan mempesona. Seiring dengan itu semua, Chelsea juga memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa dalam berakting. Buktinya saja dia seringkali muncul di layar kaca televisi. Number 7. Barbie Kumalasari. Barbie Kumalasari rela mengeluarkan uang untuk mempercantik dirinya. Tak tanggung-tanggung ia sampai mengeluarkan uang ratusan juta untuk perawatan tubuhnya. Bahkan untuk mendapatkan kulit putih yang mulus, istri dari Gali Ginanjar melakukan suntik putih seminggu sekali. Tiap minggu kromosomlah terus super booster yang 50 juta rupiah. Dikali saja seminggu kadang 4 kali, hampir setiap minggu hampir 100 juta sih ya. Number 6. Krisdayanti. Diva Indonesia, Krisdayanti, rela melakukan apapun untuk menjadi cantik. Dia bahkan rela melakukan operasi plastik demi mendapatkan bentuk tubuh yang profesional. Uang tak menjadi masalah baginya, bahkan dia rela melakukan suntik putih demi mendapatkan kulit putih dan bersinar. Dalam akun Instagramnya, dia pernah mengunggah foto dirinya saat melakukan treatment bersama dokter kecantikannya. Kemarin jumpa dokter @michelle.ani. Sebelum show, sempatin minta brightening infus, alhamdulillah langsung cling fresh di panggung. Ungkap Krisdayanti. Number 5. Zaskia Gotik. Untuk menjaga kulit agar tetap cerah dan bersinar, Zaskia Gotik melakukan suntik vitamin C. Selain untuk merawat kulit, vitamin C memiliki berbagai manfaat seperti menjaga daya tahan tubuh, mencegah terjadinya defisiensi vitamin C, menangkal sel kanker, dan juga memicu pertumbuhan kolagen alami dalam tubuh. Makanya, yang saya lakukan paling hanya suntik vitamin C. Saya tidak mau minum pil. Kalau suntik, bekerjanya sangat cepat dibandingkan dengan pil. Ungkap Zaskia Gotik.
Number 4. Ayu Ting Ting. Selanjutnya, ada penyanyi dangdut Ayu Ting Ting yang dikabarkan melakukan suntik putih. Hal tersebut disebabkan banyak netizen menyebutnya kulit penyanyi alamat palsu ini berwarna putih mulus, sementara warna kulit kedua orang tuanya cenderung berbeda. Dituding melakukan suntik putih, Ayu Ting Ting tidak mau ambil pusing. Ia mengatakan kulit putihnya karena perawatan secara alami, bukan karena disuntik. Banyak yang bilang saya suntik pemutih atau perawatan segala macam. Ya, terserah. Silakan cek muka saya. Muka saya memang belum diapa-apain sih. Ungkap Ayu Ting Ting. Number 3. Elina Jorg. Perempuan Indonesia identik dengan warna kulit sawo matang, maka nggak mengherankan jika masih ada saja yang ingin memiliki kulit putih bersih. Namun, ada perempuan yang punya kulit putih banget karena terpengaruh dari arah keturunan atau karena perawatan kecantikan yang dilakukannya. Sebagian dari kamu mungkin sudah tak asing lagi dengan nama Elina Jorg. Yap, artis anggun yang mengawali karirnya sejak 2013 ini berhasil membuat namanya kian melejit setelah berperan sebagai Raina di sinetron Mermaid in Love pada 2016. Ia berhasil menyihir masyarakat lewat bakat aktingnya yang memukau. Tak hanya sebagai aktris yang berbakat, Elina juga seorang model loh, muda dan berbakat. Ini 10 potret terbaru Elina Jorg yang semakin mempesona dengan kulit putihnya. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Elina Magdalena Jorg, atau kebanyakan orang menyebutnya Elina Jorg, merupakan artis cantik berdarah Jerman Batak. Elina Jorg beradu akting dalam series Little Mom bersama dengan Natasha Wilona, Teuku Rasya, Al-Ghazali, dan sederet artis lainnya. Mengawali karirnya bermain sinetron, ternyata Elina Jorg pernah membintangi film layar lebar dan sejumlah FTV hingga web series. Number 2. Syahrini. Kecantikan merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang public figure. Sebagai salah satu artis terkenal, Syahrini punya kiat khusus untuk mempercantik diri. Salah satu hal yang menarik perhatian mungkin bagaimana agar bisa mempunyai kulit putih mulus seperti Syahrini. Meskipun Syahrini selama ini selalu mengemukakan bahwa kecantikan yang paling mendasar berasal dari dalam diri atau inner beauty, serta kepribadian dalam menyikapi hidup. Tapi kiranya ada beberapa perawatan yang biasa ia lakukan dari luar juga untuk menjaga dan merawat kulit putih mulusnya. Foto masa muda Syahrini yang beredar membuat publik tak percaya karena perbedaan yang sangat signifikan. Makanya publik mengira Syahrini banyak melakukan perubahan pada dirinya termasuk kulit putihnya. Number 1. Bella Barbie. Banyak sekali cara memiliki kulit putih dan sehat, bisa dengan cara alami hingga cara kilat, seperti suntik putih. Masyarakat Indonesia sendiri masih ada yang beranggapan cantik adalah memiliki kulit yang putih. Makanya, tak heran jika banyak yang berbondong-bondong memutihkan kulit secara instan, tak terkecuali di kalangan selebriti tanah air. Sebagai artis, mereka ingin tampil semenarik mungkin di hadapan publik. Siapa sih yang gak memuji kecantikan Bella? Apalagi ditambah dengan kulitnya yang putih banget gitu. Gila kan putihnya?